Oke, kawan semua, jadi saya akan makan lontong hari ni. Oke. So, jadi saya lupa, ternyata saya belum pernah buat video tentang lontong dekat Kepulauan Riau, dekat Pulau Singkep ni terutamanya. Jadi lontong kuah kacang. Jadi nak tengok macam mana lontong dekat Kepulauan Riau macam mana. Oke. Ni tempat ni, tempat jual dia tu, Nek tukang jual, tempat saya biasa makan je lah. Nek, saya buat video lontong paling sedap dekat Pulau Singkep. Belum makan lontong lain. Lah lah biasa. Ini apa paling sedap. Jadi Nek ni kawan mak saya ni. Belajar di masjid. Kita jadi jual apa je Nek? Kita ada jual apa je? Ni. Oh, selain lontong. Lontong, mie, kuah kacang, nasi lemak. Kuah kacang, nasi lemak pun ada. Nasi lemak apa nama ni? Nasi lemak, ikan tambahan, soto. Nasi lemak kita. Nasi lemak kita. Ikan bilis tempe, ni soto, ni tu apa nama? Ikan bilis kalau sedap. Esok beli ya. Nek ni bikin. Saya belum ada merasa. Nasi lemak. Ada. Oh, nasi lemak sini. Nasi lemak. Orang sedap. Jadi budak kan tu, Nek. Kawan kami beli sedap nasi lemak, Nek. Nasi lemak, Nek. Ni gini. Nek kukus, Nek tak suka ikan tu dicampur dengan nasi, Nek pisahkan. Kadang-kadang nasi lemak tu lah penuh kuah-kuah. Kuah-kuah lo, so, apa ni, ikan, Nek tak suka. Ini kalau apa nama ni bawa ke kantor, ikan tu Nek pisah kantong lain, jadi dia tak bergabung dengan nasi. Sian pula orang makan bergabung nasi. Pedas. Ini jadi langkah membuat lontong. Tadi lontong diletak dulu. Lontong, lepas tu letak mentimun. Timun, tahu. Tapi kalau orang lain tak ada naruh nak. Oh. Ni lah spesial. Telur. Itulah. Kalau orang lain tak ada tahu, timun, rugi kata dia. Ni harga. Harga orang naik, harga ni biasa lah. Tetap lah, naik 10,000 lah. Tetap 10,000 tu pun dekat dalam ringgit macam mana? 3 ringgit kalau dekat dalam luar. Tadi orang tadi ngapa ni penuh nak. Penuh nak. Orang 12-13 ni, biarlah orang 13-14. Kuah sayur nangka, diberi kuah kacang. Itulah dia spesialnya. Lontong Kepulauan Riau. Ikan bilis tak boleh tinggal. Sambal, bawang goreng. Daun bawang. Apa? Bawang goreng. Makan sambal? Macam mana? Bilis. Kadang bilis, kadang laba. Ini sedap laba lagi. Okey. Itu dia. Itu. Itu dia ke kawan? Kerupuk. Kerupuk. Nanti je kat nanti. Kerupuk. Ni kuih. Mak ada ke ni? Ada. Bagi mak ni kuih kelak. Ni bukan kuih ni. Kadang-kadang orang mencari minggu tak ada. Sepi malam. Saya dengan Abang Mak nak pergi pantai. Nak buat video kat pantai kan. Tapi ingat lontong ni belum ada buat video je ni. Semua lah lalu. Yo lontong. Ni yang beri Mak kuih. Bila nak ke pantai ni? Dah. Oh. Dah buat video ni esok je pantai. Oh ni beri Mak ni. Nek pun buat beri. Nek pun punya buat ni. Kadang-kadang. Sekali ada orang datang beli semua. Berapa banyak? Lihatlah ni 5, 1,000 satu. Murah je ni. Ya. Tu anak saudara suka makan. Jadi sebelum kita makan, kita shoot ke sana dekat sini. Okey, kat sana jadi ada rumah Nek tu. Jadi dekat je Nek tu, rumah dekat situ, jual dekat sini kedainya. Lepas tu dekat depan ni ada jalan. Jadi tak heran kalau bunyi berderam-derum tadi bunyi motor lah tu. Okay. Jadi untuk kawan yang datang ke Dabok, jangan lupa dicoba lontong Nek ni. Ni posisi dia, okay. Kat Sungai Lumpur ni. Ni kedai Nek ni. Ini jauh. Sedap eh. Jarak apa? Di mana? Apa dia? Tu. Untuk masuk internet. Untuk masuk internet. Ni dia lontong kita. Lontong kuah kacang.
Ni kalau dekat luar kita rindu nak makan lontong ni. Rasa nangka campur kacang macam mana? Makan lontong lain. Dekat Dabuk ni? Ada makan lontong lain. Cuma macam mana? Tekak tu berkenaan dengan lontong nek punya. Jadi bagi saya lontong paling sedap dekat Dabuk lontong nek. Bukan kena saya apa. Lontong paling sedap dekat Dabuk ya lontong nek punya. Berapa tahun nek lah berjual lontong? 26 tahun jual. 26 tahun. Di sana mula-mula jual sana di bukan saja pada sini tanah sendiri. Itulah orang itu ada tanah sendiri nak lari sana lari sini. Mula-mula tempat senti dah berapa tahun. Dah tu pindah flat dekat rumah ni ha. Dekat jalan tu. Wih, ngambil air nak bertunggu. Jadi di sini keliling ni lagi nek bikin pagar. Pagar ada orang Jawa. Lemah nak tu duduk situ nunggu ambil air ditunggu. Ambil ini tunggu jadi kata seroso buat sini aja nek. Nek sini berpaya. Buat paret. Ni lah buat paret. Air macam ni ya tu. Jadi bodoh tak bodoh pada aja rumah apa tanah sendiri pada. Tapi ini alhamdulillah ramai yang belanja dekat sini. Itulah sekarang banyak orang jualan di mana serosok-posok. Okey, jadi kawan kita nak cuba lontong ni. Bukan nak cuba tiap hari sebenarnya kalau nek ni lagi buka saya beli. Mana yang datang dari luar-luar yang tiba ke Dabuk harus cuba lontong nek, okey? Bapak sedap. Dekat SD2. Dekat SD2 sebenarnya. Nasi lemak sama harga nak? Ha? Sama harga? Sama lah malam tadi orang tadi makan lauk ni beri babat. Nos. Tiga macam kalau RM5,000 ni beri semacam je. Kalau dia makan sini atau bawa. Biasa orang ni ni yang rumah sakit tu hari ni dia jalan besok dia turun. Kalau yang salah tu tiap hari memang. Tadi ada mek buka asyik lemak untuk siang. Tidak malah ke kerja seseorang semua nak dibuat. Tapi kena orang lah. Itu walaupun sikit. Ini bukan banyak buat nasi lemak. Nasi jantin. Pada kena sekolah tu. Cikgu nak masak nasi lemak tak? Tak nyok kalau jemahat. Satu minggu tak bikin. Semen. Semen selasa. Nak tutup agak sendaknya. Ini habis-habis itu. Jadi sidang lontong tadi ada lontong tentunya paling pertama. Ada tahu, ada labak untuk membilas, hari ini labak. Ada mentimun, ada juga telur. Kuah sayur nangka dengan campur kuah kacang sikit. Woi. Mantap weh. Kalau orang kita dekat sini lah, kalau makan lontong tu tak campur kuah kacang macam ada yang kurang. Kalau kita Melayu ni, campur ni. Kalau kita Melayu tak boleh tinggal kuah kacang ni ya. Paling suka. Lontong tu tak tahu ada kuah kacang kalau orang Melayu. Sate kuah kacang ke? Tapi tahu tak ada mak. Kalau mak kalau nek buat sate sekali. Dulu kalau nenek nak buat sate, nenek bikin, nenek lagi kuat. Kan tinggal apa je, kuah kacang dia ada kan? Pak Ari, ya, dulu satu porsi ke 5 biji je RM10,000, nenek potong besar-besar. Bagi kuah tu, nenek taruh kukar dulu kalau baru dicucuk lah, dipendap. Makan lah Pak Ari 5 hari, nenek letak makan. Nenek ada lagi sate, tak ada nenek letak makan. Contoh gitu ke kalau nenek nak makan. Nek semua bisa lah kalau badan nek kuat lagi umur itu nek jual lah. Kita nek berjual dari keturunan mak kita tahun berapa? 50. Okey, baiklah kawan. Itu je video kita hari ni. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Lepas ni. Lepas ni saya nak buat video pasal pantai-pantai yang ada dekat sini pula. Okey. Baiklah. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Salam satu Melayu, takkan Melayu hilang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.